ayam pempesan, ayam anak sekolah, ayam boncing. Aduh, kira-kira bisa menang pekala. Bismillah yo. She galvanized me, steady like steel, back on my feet. Halo cuy, selamat pagi, siang, malam, petang, nonton video Ras Mario. Wow. Kita melanjutkan di part kedua, ayam biru. Ayam biru kemarin udah sampai di level 5 dan kita posisi kita akan menaikkan lagi, pokoknya sampai level 20 sampai berapa part nggak tahu. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita punya uang 47 juta. Oke, kita upgrade. Waduh, mahal banget coy. 12 juta untuk upgrade baru level 6 aja. Oke, 12 juta setengah habis, tinggal 34. Kita naikkan semuanya, kita habiskan uangnya, lanjut kita main lagi, nyari uang-uang lagi. Kita gas kui. Naikkan attack power HP-nya. Kayaknya now naik sampai level 7. A few moments later. Oke, udah max semua. Wow, level 56 ya. Level 56, XP ke 56. Kita ada di XP berapa ini, bro? Anjir, 52, masih lama. Oh no. Oke, harganya untuk menaikkan berarti ini 17,5 uang kita, 15. Kita kumpulkan uang sampai 25 juta aja. Kayaknya udah cukup untuk level ke 56. Oke, baru sekali main tapi udah kalah ketemunya. Aduh. Hah, baru aja mulai udah ketemu mismatch lawan yang level 20, kita baru level 6. Harusnya tadi ayam putih. Kita sapa aja, say hello. Kita lihat kekuatannya. Tek. Berapa kritikalnya? 300 ribu. Repot. Mau tujuan sampai 25 juta nggak bisa. Oke, kita langsung aja ganti yang level 20 seperti biasa. Pakai ayam yang udah level 20 ini coy. Bentar, ayam putih. Nah, kemenangan sudah 135 ya. Ayam putih, ayam idola untuk sampai saat ini. Dan nanti kalau udah level 20, mungkin ayam guru biru udah jadi ayam idola terbaru. Ikutin ini channel sampai semua ayam terpenuhi, jangan-jangan bosen coy. Ketemu ayam merah. Ada dinosaurus. Langsung aja kita say I love you bro. Ketemu teman-teman ini 400, kita udah 4 juta. Oi. Nice. Kita mendapatkan critical 200 ribu, lawan cuma baru dikit. XP-nya kalau kayak gini cepet sekali, 56 nih coy. Oke, berarti tiap part itu selalu naik satu level kalau pakai ayam yang guru biru ini ya. Kita kritik lagi, nyari lawan-lawan lagi, ketemu ayam apa yang akan kita lalui untuk bisa memenangkan ayam petir. Ayam OPM Yenna. Ayam OPM level 5 ya. Kalau ketemu level 6 petir, nang siapa kira-kira? Nes, coba tulis di bawah. Kalau ketemu sama ayam petir kita yang level 6 ini, kira-kira menang siapa nih? Kita lawan ayam OPM nih coy. Kemenangan 138. Uangnya cuma 100 ribu, nggak jutaan. Langgena. Ayam hitam ini juga udah level 20 coy. Kita tunggu aja ketemunya lawan ayam siapa. Harusnya kemenangan bisa kita dapat untuk ini. Kemenangan mudah sekali, hit aja ya. Kasak pa? Apa ini kasak pa? Dalam bahasa apa? Nggak ketahuan. Woi, oi. 200 ribu critical hantaran kita penuhi. Oke, di pertandingan selanjutnya udah menaik kemenangan. Nah, kalau belum kalah belum bisa ganti. Kalau kalah baru kita ganti. Nah, masih menang. Ya, kita tunggu zaman purbakala karena ini masih ada para Godzilla. Wih, imbang coy kritikalnya. Lumayan, dua hit Rasmara kalah. Bisa-bisa nih kalah. Waduh. Harus kita ganti coy, ganti apa ya? Oke ya, kita ganti ini. Kita naikkan gitu. Wih, lawan ayam putih level 11, kita belum pernah menang. Ini ayam merah, apakah ayam merah akan mendapatkan kemenangan untuk pertama kalinya ini? Kita saksikan persaingan sengit
antara ayam merah sama ayam putih, kira-kira siapa pemenangnya? 1, 2, 3, mulai. Wih, satu hit. Akhirnya kemenangan udah kita dapat. Untuk ayam merah dapat lagi. Bubuk-bubuk Misu mendapatkan 52, naik lagi 53. Oh, 700. Ah, ayam samurai. Wih, apinya api hitam. Wih, sangat-sangat keren. Ini kalau dilihat kayaknya lebih besaran api hitam daripada api kuning ya. Nyala apinya bentuk ukurannya, cuy. Ih, wih, pedangnya. Sedangkan kita pakai tangan kosong, lawannya pakai pedang, ya pantas kalah. Amuro, kalau ketemu Zoro menangan siapa ini? Berhubung udah kalah, kita ganti. Nah, ayam kuning. Habis ini kita nyari ya teman kita. Adakah teman-teman yang online ini? Kita tunggu. Hari gini, baru pagi-pagi, baru awal udah ayam super sisi. Wadidi. Sungguh menyeramkan ayamnya. 1, 2, dan 3. Kita serang semua. Kok banyak cuma sekali dua critical. Gak seru permainannya, coy. Gak ada perlawanan yang sangat lama. Sampai 4, 5, 6. Kita kampen melalui ayam putih. Ita yang gak seru, pakai bahasa Indonesia dulu. Oke, guys, taruhan semua uang istri 80.000. Prediksi lah kok 43. Aduh, lawan siapa ini 43? Kok kuat banget? Lawan siapa? Ayam pempesan, ayam anak sekolah, ayam boncing. Aduh, kira-kira bisa menang apa kalah? Bismillah, yo. Rep. Critical. Tinggi-tinggi, bisa menang kita, coy. Menang Rasmaria, coy. Oke, walaupun HP, oke, kita lihat 2 juta. Ini 4 juta masih tinggi. Oke, 3 juta, salib. Mendekati. 900 tak, critical kita tinggi loh. Ya, menang-menang. Apakah kosong-kosong? Jangan sampai seri. Yes, hampir aja. Kirain kita bakal kalah. Kita mulai lagi coba pakai ayam ini. Nggak bisa ya, belum kalah berarti ya. Nggak ganti. Prediksi kemenangan 59. Oke, 80.000 kita kumpulkan uang. Terus ayam ungu, pasia ungu, 4 juta, ini 4.200.000. Oke, dinosaurus. Woi, satu critical. Ketiga nih, bisa 3 critical. Ah, benar. Kekuatan lagi muncul kan. 100.900.000. Apat ayam ini lagi. Enak yang ini, banyakkan uang, kita main ke terus. Jangan sampai kalah. Dari tadi kok menang. Tes. Sama-sama ayam putih, Tuklau. Nah, ini kalau bahasa ini ada dua jenis ya. This can beat me, tidak bisa beat me. Don't cry. Tuklau bisa orang Thailand, bisa orang Filipin. Kira-kira orang Thailand atau Filipin kalau nama Tuklau. Cintang tung. Tinggi udah langsung 270. Uangnya 2.900.000, bener toh. Kita add. Try with friend, coba kita tantang lagi ya. Halo, ini menerima, kita ganti ayam. Gak bisa, dia udah main lagi di roomnya. Kita klasikan. Untuk kali ini kita banyak menang, teman-teman. Jarang sekali kita mengalami kekalahan. Waduh, super sisi nih, udah level match-match siapakah ini? 1, 2, 3, 27 juta. Repot. Di atas kertas. Ais, kalah. Udah gak mendapatkan. Aduh. Magic dash sepertinya sudah banyak sekali ya. Sekarang kita gunakan magic dashnya 10.
Oke, kita keluarkan aja. Kita lihat akan sampai hari keberapa ini Magic Jazz-nya memperoleh. Lama sekali. Nah, 9 mata 1 udah kelihatan. Wih, habis ini mungkin ada mata 2 di sini ya, kebuka ya, teman-teman. Iya, satu lagi. Yes, ya, kebuka. Kita lihat. Sama aja mana kebuka lo. Oh, bagian kepala. Berarti tiap 3 telur ya, 3 telur. Enggak 3 telur sih, lebih. 1 2, kayaknya 2 telur nih. 3. Apakah menghabiskan 5 telur? 4. Goyang tadi. 5. 7 telur ternyata, guys. 6. Iya, 7 telur. Bener lah, sehari dapat jatah 7, ternyata sehari buka sehari. Iya, 7 habis, bisa. Hari ke-17. Wes, kebuka lagi tuh, matanya udah mulai kebuka, teman-teman. Wuhui. Oke, guys. Sudah terkumpul uang 24 juta kalau untuk menaikkan ayam petir belum bisa karena XP-nya butuhkan 56 dan kita belum bisa ya. Nah, walaupun kebukanya ini Oke, guys, super sisi udah kita buka sampai hari ke-17, tinggal 4 hari lagi berarti ya untuk buka ayam super sisi. Dan ayam petirnya udah kita buka dari level 6 udah ke level 7. Uangnya 24 juta, kita akhiri dulu. Di part berikutnya nanti kita naikkan lagi ini sampai mainkan level 56. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan bosan-bosan. Dadah.